Ngeri sekali anjay. Tapi enak sih hawanya, dingin-dingin gitu kan ya, namanya di hutan ya kan, nggak tahu nanti ada monyet gitu kan ya kan, pasti. Oke guys, welcome back to my channel Devi Moto Vlog ya kan, asli. Kita mau ngopi bareng Trio Santuy, nggak tahu ke perigen mana, bro, yang tahu jalannya ya kan. Asli ini udah di Sukorejo, dekatnya rumahnya bro Wild guys. Kenapa nggak record di rumah ya, karena tadi bro Asbi nggak record gitu kan ya, gua nggak record juga tadi gitu. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut perjalanan kita guys ya. Tadi di Singosari mendung, ya mendung hujan guys, tapi di Lawang masih mendung-mendung gimana gitu kan asli. Kita lewat dalam katanya guys, gak tahu aku ya, perigen dalam itu mana, lewat ini kali ya, apa taman safari, taman safari ini ke dalam arah yang ke itunya, tapi yang ke perigennya guys, yang sana yang dalam, tapi nggak tahu lagi kan kalau tembusnya di apa di sana. Bismillahirrahmanirrahim, gak ada kendala apa-apa ya kan guys ya, semoga gak hujan juga biar kita tuh belok apa gimana. Oh kan belok sini guys, ke arah taman safarinya ya kan, asli. Kalau sini juga bisa lihat sini, lewat apa namanya gading juga bisa, gading yang sana guys kan, sini nanti tembusannya juga ke taman safarinya ya kan, taman safari kan di barat sana. Jalannya jelek banget di sini guys. Pasar Sukorejo. Ban gua agak enak lagi guys. Wah, ini kenapa lagi ya? Dan RP apa? Speedometer gua itu tadi aku padahal ngegas mungkin 60 jadi 80-an guys. Kayak naik 20 gitu kan. Asli sih. Di sini rame juga ya, di fiction suaranya kok kematak kayak sepur gitu. Anjoy. Jadi kalau lurus terus tembusnya ini apa, tembusnya taman safari guys tuh kan, pasti rame jam segini waktu-waktunya pulang gitu kan, dari atas asli. Lihat gading juga bisa, tapi di sini langsung lurus gitu kan, lurus doang sampai atas. Di sini tuh kayaknya rame kafe-kafean juga ya, tapi aku nggak tahu guys. Di sini kan udah daerah perigen emang. Ini lewat tol, udah tol kan di sini. Lihat bawah tol ya kan, lihat terowongan asli, tapi kecil doang guys terowongannya. Aduh apaan, anjay. Tuh jalannya banyak yang berlubang guys. Itu kan arah barat tuh hujan asli, hujan itu guys,
hitamnya kayak gitu. Itu kan kalau ke sana ke Taman Safari, guys. Kalau ke sini kan tembusannya Gading kalau nggak salah sih ya. Tapi nggak tahu ya. Apakah yang ini apa yang di barat ya? Lupa gua. Kayaknya sih dulu agak lebaran dikit jalannya. Kalau di sini kan lewat pedesaan gitu kan, emang Taman Safari, guys. Jadi jauh gitu kan dari Gading depan sampai Taman Safarinya tuh jangkauannya jauh banget. Saya nggak tahu, mereka kan cari ini kan, kayak hutan-hutannya kan Taman Safari. Paku Kerto, Janti Paku Kerto apaan? Oh, makam. Kukira apaan? Kayaknya sih kalau lewat dalam itu jauh, guys. Oh, tempatnya ya kan. Nggak tahu lagi sih. Ini kemana? Lurus. Jalannya tuh sempit banget gitu. Ya nggak sempit amat sih. Ya emang kampung, jalan kampung. Bukan jalan-jalan kayak ini kan. Dan gede, maksudnya kalau ke tempat-tempat wisata gitu kan. Hanya gede, apalagi Taman Safari gede kan asli. Aku kalau ke Prigen lewat sini nggak pernah sih, guys. Asli nggak pernah. Lewat sini kayaknya entah agak cepat kalau kita cepat ya kan, bisa jadi soalnya kan langsung ngambil lurus gini kan. Kalau kalau lewat Taman Dayu tinggal lurus tapi belok kiri gitu kan. Asli kalau malam sih ini sepi banget guys, bahaya. Ya nggak tahu sih ya, tapi jarang kok yang di sini begal-begal gitu kan. Yang sering tuh daerah Pasuruan Kota gitu kan begalnya. Ya masih ada mobil-mobil lewat gitu kan. Gak tahu sih ini tembusannya mana ya kan. Kalau tembusannya jalan besar langsung ya pasti buat jalan pintas gitu kan. Tapi aku gak tahu sih, gak pernah lewat sini soalnya, guys. Ya kan gua anak rumahan, guys. Gak pernah keluar anjay. Anak rumahan dong. Jalannya bagus loh, agak ke atas ini. Tapi naik terus. Tapi kalau malam sih pasti lampu jarang. Jarang ada lampu kan tuh. Ya, tapi ada sih 1-2 jarak berapa meter gitu kan. Mendung banget asli, sebenarnya hujan, guys. Tuh arah atas kan. Ya bener, guys, ini nanti tembusannya Prigen yang
apa ya, tembusannya air terjun itu kan. Mungkin lewat sini. Bukan kakek budu, Taman Dayu. Ke kanan ya kan, asli. Bener kan? Ke sana. Kalau ke sana Taman Safari. Oh, bisa langsung ya guys ya. Binarilewan aja, orang meninggal kah? Banyak banget anjir orang meninggal ya kan. Barusan itu belum diantarin ke makam kok. Ya kan umur orang nggak ada yang tahu ya kan. Lah di sini juga atau apa? Oh ini yang tadi sih, oh, gali kuburan lah pastinya. Gali kuburan guys, ya kan? Orang barusan juga. Ini kemana? Is. Gila, masjidnya gede sih, lumayan. Bismillah, pulangnya nggak hujan guys, kan kalau hujan males, apalagi hujan-hujan malam pakai dark visor. Udah mantep betul, emang gelap kayak hati gua anjay. Naik naik naik, sistemnya naik ga? Itu ada matahari dikit, tapi di sebelah kiri hujan, mantep bet. Naik-naik terus cepat habis bensin guys, asli ori sih, udah pasti cepat habis kalau sistemnya naik turun gitu kan, anjoy. Tuh ada naikan lagi. Kayak jalan ke Jalibar gitu kan, asli. Gua gak mau masakin motor orang belum diganti oli guys. Ini apa? Box scratch apa sih? Oh cafe juga sih. Ngeri kali ya kan pohonnya. Ada gitu-gituannya, ada apa? Benalu? Apa sih? Nggak tahu dah. Jalannya kayak mau ke Taman Safari ya ini. Tapi bukan. Ngeri sekali anjay. Tapi enak sih hawanya, dingin-dingin gitu kan. Ya namanya di hutan ya kan. Gak tahu nanti ada monyet gitu kan ya kan. Pasti. Enak sih guys hawa-hawa gini kan. Karena gue ya hobi gue ke hutan-hutan yang kan asli. Oh di sini guys, habis ditambal.
Oke guys, akhirnya udah sampai, alhamdulillah ya kan, nggak mendung. Oke, segini aja videonya ya kan, asli mantep banget suasananya, lingkungannya. Jangan lupa like sebanyak-banyaknya, anjay kaget. Kopi rek. Oke guys, segini aja, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video, bye bye.